Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di sistem tenaga elektrik Dengan kode mata kuliah L3207 Ya, pembahasan kali ini kita masih di electric power transmission ya Di video sebelumnya Kita sudah membahas tentang resistansi jaringan Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang induktansi jaringan Ya, kita langsung lompat ke induktansi jaringan Nah, di sini Asumsikan bahwa arus mengalir keluar dalam konduktor A, ini konduktor A. dan kembali ke konduktor B, ini konduktor B. Jadi maksudnya itu kita punya dua konduktor, ini arahnya ke sana, arusnya dan ini arah ke sana. Ini untuk netralnya dan fasanya. Ini untuk fasanya, ini untuk netralnya misalkan. Atau kebalikannya, dan sebagainya. Jadi di sini ada dua arah arus yang berbeda. Kemudian arus ini menyebabkan garis medan magnet yang menghubungkan antara konduktor. Perubahan arus menyebabkan perubahan flux yang pada gilirannya menghasilkan tegangan induksi pada rangkaian. Nah, dalam rangkaian AC, tegangan yang diduksi disebut drop tegangan nantinya. Jika R adalah resistansi dari masing-masing konduktor, maka total kehilangan tegangan akibat resistansi adalah 2 kali IR. Ya kan V sama dengan I kali R. Nah, total kehilangan tegangan berarti kan V untuk yang A dan untuk V yang B. Jadi kan 2 kali IR. Oleh karena itu penurunan tegangan pada jaringan fase tunggal karena impedansi loopnya pada 50 Hz adalah seperti ini. Jadi kita punya persamaan untuk mengetahui induktansinya L itu besarnya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 LON dm per ds. Nah, lho, dm ds itu apa lagi? Dm itu adalah geometric main, Dist main distance. Uh, jadi jarak antar inti konduktor, jadi konduktor A ke konduktor B inti ya inti, jadi di tengah-tengahnya jaraknya itu kita kenal dengan GMD atau DM, DM atau GMD, Geometric Mean Distance. Kemudian di sini ada DS, DS itu adalah GMR. GMR atau Geometric Mean Radius atau biasanya lagi dikenal dengan GMD sendiri, self GMD. Jadi besarnya itu uh, 0,7788 dikalikan dengan r. Itu ada rumusnya. Kalau kalian mau menggunakan tabel juga bisa. Itu dari 0,7 788 dikalikan R dan R itu adalah radius dari silinder konduktornya oke jadi kita bisa menemukan besarnya L kemudian kalau kita sudah punya XL kita bisa eh kita bisa kita sudah punya L maka kita bisa mencari yang namanya X XL besar XL ini saya hapus dulu ya eh nggak bisa dihapus Oke. Okay. Besarnya XL. XL. Itu apa coba? 2 B F L. Kan gitu kan ya? Nah, tinggal dimasukkan saja 2 pfl Maka menghasilkan angka 4,657 kali 10 pangkat min 3 kali frekuensi. Nah, di sini kan kita menggunakan ln ya. Dan nah, di sini sudah menggunakan log 10. Kita tinggal uh, gunakan gunakan teman matematika kita untuk mengkonversi ln menjadi log 10 di sini masih sama di ember DS. Nah, ketika kita menggunakan frekuensi 50, maka XL nanti akan besarnya adalah 0,23285 log 10 di ember DS. Nah, perlu diketahui di sini uh, kita mempunyai persamaan VD atau voltage drop. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, DVD ini atau voltage drop Itu besarnya adalah 2 kali L panjangnya Dikalikan dengan impedansinya Dikalikan dengan arusnya Kok banyak amat pak Ya R plus J ini kan adalah impedansi ya R Plus JX Ini kan adalah impedansi Impedansi Dikalikan dengan arusnya ya kan i kalikan dengan z 2 i kalikan z kan sebenarnya itu persamaannya i nya masih ada di sini arusnya z nya itu impedansinya r plus jx ini terus l nah karena xl in atau impedansi ini adalah satuannya per mil maka l di sini dibutuhkan untuk menghilangkan milnya sehingga kita nanti dapat mengetahui besar voltage drop nya Tergantung dari panjang uh, jaringan transmisi kita, maka sebenarnya dari dua kali IR ini sudah ada di sini, sudah penjelasannya. Dua kali IR seperti itu untuk induktansi dan reaktansi induktif satu fasa. Kalau di sini sudah ada penjelasan tentang satu fasa, berarti nanti akan ada penjelasan tentang tiga fasa. Nah, secara umum jarak... Uh, tiga fasa itu kan seperti ini, adalah R, misalkan S, dan ini T. Nah, jarak antara DRS atau DAB di sini, dan DBC atau DST, dan DCA atau DTR itu kan tidak sama panjangnya. Jarak itu tidak sama, nah, sehingga uh, untuk konfigurasinya nanti digunakan nilai rata-rata induktansi dan kapasitansi yang ditemukan dengan merepresentasikan sistem eh, sistem menjadi satu dengan spasi ekivalen yang setara. Nah spasi yang setara tadi dihitung menggunakan ini d ekivalen itu akan diasumsikan sama dengan dm dan dm tadi kan sudah ya di matriks sebelumnya dm itu apa gm gmd geometric mean distance Nah, untuk tiga fasa, persamaan yang digunakan adalah DAB dikali DBC dikali DCA di pangkat 1 per 3 atau akar pangkat 3 dari ketiganya. Nah, ini sebabnya dihitung seperti ini karena nanti posisi dari konduktor itu bisa berubah-berubah. Kadang nanti uh, arusnya itu bisa jadi seperti ini. ya Ini yang pertama, ini kondisi yang kedua, dan ini kondisi yang ketiga. Itu tergantung dari switchingnya atau di switcher tadi. Jadi itu akan bisa berubah-berubah di sana. Maka untuk perhitungannya dapat menggunakan ini. Kemudian untuk penghitungan L-nya juga masih sama dengan uh, yang satu fasa ya nih dua kali sepuluh pangkat tujuh lon dm per ds cuma bedanya di sini bukan dm tapi di equivalent tapi kan di equivalent kan diasumsikan sama dengan dm dengan perhitungan yang seperti ini oke okay. untuk xl -nya juga sama sehingga kita dapatkan XL yang uh, sama dengan di satu fasa perhitungannya sama untuk satu fasa dan tiga fasa sama dengan yang ada di RE kalau kalian ingat materi tentang RE oke okay. dalam praktiknya konduktor uh, saluran transmisi itu ditransposisikan seperti yang ditunjukkan pada gambar uh, operasi transposisi ini yaitu untuk pertukaran posisi konduktor biasanya dilakukan di switching Station. Nah dari Penjelasan ini itu dapat disimpulkan bahwa e, Dari persamaan ini juga Kita dapat simpulkan bahwa semakin besar Jarak antar fasa Pada saluran transmisi Jarak antar fasa ini D nya semakin besar Ya Maka Semakin besar pula Induktansi salurannya Karena dia letaknya ada di ini Di L di dekivalen Semakin besar jarak antar fasanya, maka semakin besar juga induktansinya. Nah, karena fasa-fasa pada SUTT itu harus berjarak yang cukup untuk menjamin isolasi yang mencukupi, maka SUTT itu memiliki induktansi yang lebih besar pada, daripada SUTM dan SUTR. Masih ingat kan ya? SUTT kemudian ada SUTM dan ada SUTR seorang darah tegangan rendah, seorang darah tegangan menengah, seorang darah tegangan tinggi. Nah, kenapa kok SUTT nilainya eduktasinya lebih besar daripada SUTM dan SUTR? Karena jarak antar fasa pada SKTT adalah sangat kecil. Maka induktansi seri dari SKTT jauh lebih kecil daripada SUTT. Kemudian, semakin besar radius konduktor dari saluran transmisi, maka semakin kecil induktansi dari saluran tersebut. Radius konduktor itu kan kita berbicara tentang ini ya, DS. Semakin besar DS-nya, maka nilainya kan semakin kecil. Kemudian pada SUTT dan SUTET daripada menggunakan konduktor yang besar tidak fleksibel dan berat dengan radius yang besar, ya maka sering digunakan itu adalah bundel konduktor yang terdiri dari dua atau lebih konduktor dengan total radius mendekati diameter konduktor besar. Sehingga semakin banyak konduktor dalam bundel konduktor, maka pendekatan luas penampang akan semakin baik. Kemudian untuk yang ketiga, untuk mencari nilai induktansi suatu saluran transmisi itu terlebih dahulu mencari besarnya ini D ekivalen dan D S nya atau GMR dan GMD nya nah dengan mengetahui besarnya induktansi saluran diketahui pula reaktansi induktif saluran jadi GMR dan GMD itu digunakan untuk mengetahui besarnya reaktansi induktif atau XL ya reaktansi induktif nah selain itu GMR dan GMD juga mampu mengetahui besarnya kapasitansi saluran dan impedansi saluran sehingga besarnya susut tegangan dapat dikendalikan melalui parameter impedansi kapasitif dan induktansi saluran transmisi. Seperti itu, untuk induktansi dan reaktansi di induktif tiga fasa dan satu fasa eh jika ada yang ingin didiskusikan silahkan eh, tanyakan dalam komentar. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.